Dalam kehidupan ini yang terindah melalui usia remaja. Nama saya Asni Fatira binti Zainil Azri. Umur saya 21 tahun. Tira memang asal Kelate lah. Dulu saya sekolah di Perlis. Lepas tu bila JPN tahu saya ni daripada Kelate, boleh nyanyi, apa dia ambil saya untuk event gapo-gapo konsert di Raja. Oh, berdebar-debar hatinya. Kali pertama bertentangan. Saja saya hibur orang-orang kan. Dulu dekat Wat pun saya hibur orang-orang. Misi-misi mari suruh saya nyanyi seorang. Sebab kita tak usah bagi tekanan dalam kepala kita kan. Saya duduk mikir, saya sakit gapo ni kerja dalam tandas tiba-tiba pesel kan. Tentu saya ingat kot macam setengah orang kata kena buat-buat kot orang kan. Kita guna cara teknik kampung dulu. Rasa macam panah. Time tu lah kot, tumor tu nak membesar kan, dia push kan. Bila CT scan tu, benda tu dah pecah dah. Jadi kita terpaksa kena operate segera lah. Saya dah buat dua kali operate. Jadi operate yang kedua dia bubuh satu shunt. Shunt tu tube. Dia untuk air dia turun untuk mengalir lah kan. Sebab dia tersekat situ yang saya jadi macam sawan, kejang. Termampung ku sendiri. Mak saya duduk tepi saya, duduk jaga saya ni nampak macam penat sangat. Tapi saya kuat semangat. Saya kata, Ya Allah, kuatkanlah aku, bolehlah aku sakit, bolehlah aku sakit. Kalau saya berhenti untuk kuat semangat, habislah. Adik-adik saya, harapan adik-adik saya, semua akan musnahlah. Kalau saya kuat, insyaAllah orang lain pun akan kuat. Saya minta sangat saya sihat. Orang sekeliling saya pun sihat. Lepas tu, saya nak suruh semua pesakit-pesakit kanser kena kuat semangat. Kita kata berkorban untuk orang sekeliling, untuk diri kita sendiri pun. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak ke mana. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asni Fatira binti Zainil Azri. Saya pesakit kanser otak. Kepada semua pesakit-pesakit kanser di luar sana, marilah kita bersama-sama melawan kanser, okey? Semangat!